Sebuah minibus yang diduga milik Kapolsek Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, terjun ke sungai. Nah, pemirsa, inilah detik-detik mobil minibus mewah tercebur ke Sungai Katingan pada hari Minggu kemarin. Seorang pria bernama Iyo, warga Tumbang Sanamang, Kecamatan Katingan Hulu, berusaha menolong pengemudi dan penumpang yang berada di dalam mobil tersebut. Kuatnya arus sungai membuat mobil terbawa arus. Iyo yang berusaha menolong kelelahan hingga tenggelam terbawa arus. Pengemudi serta dua penumpang di dalam mobil Fortuner putih itu berhasil menyelamatkan diri. Diketahui mobil minibus mewah itu dikemudikan oleh Kapolsek Katingan Hulu Ibda Ali Harahap. Dugaan sementara, mobil tersebut mengalami remblong ketika hendak turun ke kapal penyeberangan di Desa Rantau Asem Katingan Tengah.